Nama pemain dan pasangan asli pemain sinetron IPA dan IPS. 1. Sita Marino sebagai Michelle. Artis Sita Marino tengah menjalin asmara dengan mantan personil Kobo Junior bernama Bastian Steel, dan keduanya kerap membagikan momen mesra yang bikin baper. Pasangan kekasih ini semakin serius dengan hubungan asmara mereka. Bahkan Sita telah mengenalkan kekasih ke orang tuanya, dan juga Bastian Steel melakukan yang hal sama. 2. Ponco Buono sebagai Roy Julian. Ponco Buono telah 17 tahun membangun bahtera rumah tangga dengan sang istri Riandita Kusuma Dewi, dan pernikahan mereka sempat menjadi sorotan dari media. Ponco Buono memiliki istri cantik dan sang istri sangat jarang disorot oleh media. Aktor dan penyanyi yang kini telah berusia 49 tahun ini telah memiliki 2 orang anak. 3. Bintang Maharani sebagai Mila. Artis Bintang Maharani selalu memprivasi kehidupan pribadinya dari sorotan publik. Bintang Maharani kerap memposting kedekatan dengan anaknya di Instagramnya. Bintang Maharani sukses mencuri perhatian lewat web series Satu Amin Dua Iman sebagai pemeran Lisa, ibunya dari pemeran Aryan yang diperankan oleh Aditya Joni. 4. Fenly Arauna sebagai Davin. Aktor berbakat Fenly Arauna dikabarkan belum memiliki kekasih sampai saat ini. Aktor kelahiran Denpasar 12 Agustus 2002 ini dikenal sebagai seorang TikToker. Pemilik nama lengkap Fenly Arauna, Dondo Kambei ini kerap dibilang mirip dengan artis Korea dan pernah didapuk sebagai model video klip lagu Leodra Sabda Rindu. 5. Desi Erlita sebagai Dia. Artis Desi Erlita telah menikah dengan pemain basket yang bernama Dendra Arsyad, dan keduanya kerap memposting momen mesra di akun Instagram masing-masing. Pasangan ini kerap membagikan potret momen bersama dengan caption romantis. Meskipun tidak muda lagi, keduanya masih tampak layaknya sebagai pasangan anak muda. 6. Arbani Yasis sebagai Rifki. Arbani Yasis belum punya kekasih, namun dia pernah dikabarkan punya hubungan spesial dengan lawan mainnya di serial web Ustaz Milenial bernama Yoriko Angelin. Namun kedekatan keduanya hanya sebatas teman dan hanya sekedar profesional pekerjaan. Keduanya sukses membangun chemistry lewat web series Ustaz Milenial. 7. Sarah Tupahati sebagai Arin. Sarah Tupahati dikabarkan belum memiliki kekasih dan jarang terbuka sosok kekasihnya. Artis muda Sarah Tupahati mengaku ingin sosok kekasihnya nanti yang taat agama. Artis kelahiran Solo 6 Juni 2001 ini tampil memukau lewat serial web Little Mom. Sarah didapuk sebagai pemeran utama di film TV Premier JTV berjudul Aku, Kau, dan Eskul. 8. Nardire sebagai Jaya. Nardire kerap merayakan anniversary pernikahan tepat pada tanggal 3 Desember dengan sang istri tercinta, dan keduanya ternyata telah mengarungi bahtera rumah tangga selama 15 tahun, tepatnya pada tanggal 3 Desember 2021 yang akan datang. Nardire juga mengucapkan terima kasih kepada istrinya yang selalu ada untuknya. 9. Matahari Yusuf sebagai Ardi. Matahari Yusuf dikabarkan belum memiliki kekasih, dan sang aktor tampan Matahari Yusuf belum pernah juga mempublikasikan sosok kekasihnya ke publik dan media. Aktor kelahiran Batam 2 Desember 1998 ini dikenal sejak membintangi sinetron Ganteng-Ganteng Serigala, dan namanya semakin populer di dunia hiburan lewat FTV. 10. Malida Dinda sebagai Rara. Artis Malida Dinda jarang terbuka soal kehidupan asmaranya dari sorotan publik. Malida Dinda pernah mengikuti Indonesian Idol musim ke-10, namun tereliminasi. Malida Dinda pernah sebagai finalis Miss Indonesia 2020 mewakili Provinsi Riau. Malida Dinda pernah didapuk sebagai model video klip lagu Caleb J Now I Know. 11. Akbar Nasdar sebagai Guru Olahraga. Akbar Nasdar telah menikah dengan wanita cantik yang bernama Julia Putri Kalakik.
Akbar Nasdar mengunggah momen pernikahan keduanya lewat history Instagramnya. Akbar Nasdar tengah sibuk sebagai seorang aktor Indonesia. Demikian juga sang istri tercinta, Julia Putri Kalaki, tengah sibuk bekerja sebagai seorang entrepreneur. 12. Kenzo Devras sebagai Aldino. Kenzo Devras dikabarkan belum memiliki kekasih. Kenzo Devras kerap dijodohkan warganet dengan penyanyi muda Indonesia yang bernama Agatha Chelsea sejak Kenzo Devras didapuk sebagai model video klip lagu Agatha Chelsea sudah sampai di sini. Kenzo Devras kerap disebut mirip Sehun EXO, namun dia tidak merasa mirip. 13. Bebeto Leutuali sebagai Nadif. Aktor Bebeto Leutuali selalu memprivasi kehidupannya dari sorotan publik dan media. Aktor kelahiran Ambon, 25 Januari 1996 ini sudah dikenal dan populer di kalangan pecinta film Cahaya dari Timur, Beta Maluku. Dan nama Bebeto Leutuali masuk 3 nominasi penghargaan. Dan Bebeto Leutuali sukses membawa 2 penghargaan. 14. Melsi Delsini sebagai Dewi. Artis Melsi Delsini jarang terbuka untuk mengenai hubungan kehidupan pribadinya. Melsi Delsini mencapai puncak popularitasnya saat membintangi sinetron Tukang Ojek Pengkolan. Namun, Melsi meniti karirnya di dunia hiburan sebagai pemeran FTV. Melsi juga melebarkan sayapnya di dunia tarik suara dan telah merilis beberapa single. 15. Mira Asmara sebagai Sonia. Mira Asmara dengan sang suami Ariseno Ridwan telah 14 tahun dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Dan pernikahan pasangan suami istri ini selalu harmonis. Pemeran ibunya Celine di serial web Little Mom ini kerap memamerkan kemesraan. Dan suaminya juga melakukan hal yang sama dengan memberikan caption romantis. 16. Fajar Kibo sebagai Edi. Fajar Kibo jarang terbuka soal kehidupan pribadinya dari sorotan publik dan media. Fajar Kibo tidak hanya membintangi sinetron, namun sudah mulai terjun ke dunia perfilman Indonesia dengan ikut membintangi film horor yang berjudul Menjelang Maghrib. Dan film tersebut dibintangi oleh jebolan Indonesia Idol yang bernama Novi Bahmit. 17. Taha Tolu sebagai Farel. Taha Tolu sangat memprivasi kehidupan pribadinya dari sorotan publik dan media. Taha Tolu dikenal luas sebagai seorang penyanyi, aktor maupun seleb TikTok. Taha Tolu telah aktif di dunia hiburan sejak tahun 2016 dengan ikut bergabung grup musik Color Boy. Kemudian Taha Tolu melebarkan sayap ke dunia akting lewat web series. 18. Cut Syahra sebagai Riva. Cut Syahra atau dikenal juga dengan nama Cut Ara telah menjalin hubungan asmara dengan Bagus Nirwana. Dan mereka terlihat mesra lewat postingan TikTok pribadinya. Cut Syahra mengaku bahwa sang pacar adalah tipe orang yang cuek kepada orang lain, namun kepadanya menjadi manja. Dan kemesraan keduanya bikin baper warga net. 19. Amanda Amelia sebagai Ani Ramadhani. Artis Amanda Amelia jarang terbuka soal kehidupan pribadinya dari sorotan publik. Artis pendatang baru Amanda Amelia kini terjun ke dunia akting lewat sinetron. Artis Amanda Amelia juga aktif membagikan konten lewat akun TikTok pribadinya. Amanda Amelia sedang menempuh pendidikan di Universitas Multimedia Nusantara. 20. Raffi Angkarana sebagai Maman. Aktor Raffi Angkarana selalu memprivasi kehidupan pribadinya dari sorotan publik. Aktor pendatang baru Raffi Angkarana dikenal sebagai salah satu bintang iklan. Sebelumnya Raffi Angkarana telah terjun ke dunia akting lewat serial web Face Trick, serial web Live With My Ketos, dan sukses melambungkan namanya di dunia hiburan. 21. Femila Sinukaban sebagai Bella. Penyanyi Femila Sinukaban dikabarkan belum memiliki kekasih. Femila Sinukaban pernah juga dikabarkan memiliki hubungan asmara dengan Billy Syaputra. Namun penyanyi Femila Sinukaban mengaku hubungan mereka hanya sebatas teman saja. Pertemanan keduanya berawal saat bermain sepak bola karena sama-sama hobi sepak bola. 22. Saskia Putri sebagai Alisa. Saskia Putri jarang terbuka soal kehidupan pribadinya dari sorotan publik dan media.
Zazkia Putri telah terjun ke dunia akting lewat FTV, serial web, dan juga sinetron. Zazkia ikut membintangi serial Omen, dan series tersebut dibintangi oleh Rangga Ajok. Artis cantik berbakat Zazkia Putri ternyata lulusan dari Universitas Indonesia. 23. Arhinja sebagai Rudy. Aktor senior Arhinja telah menikah dengan wanita cantik yang bernama Dewi Avandi. Arhinja jarang memposting momen kedekatan dengan istrinya tercinta di Instagramnya, namun pernah membagikan potret momen kebersamaan dengan sang istri tercinta Dewi Avandi saat istri sang aktor senior Arhinja merayakan ulang tahun.